Ada panggilan servis freezer yang katanya kecongkel obeng. Oke, nanti kita review, kita tutorialkan cara pengelasannya dengan las aluminium. Kulkas freezer tidak dingin disebabkan kebocoran kecongkel. Nah, nanti kita lakukan pengelasan. Oke. Setelah AC. Kelihatan ya? Mana tadi? Center. Kita gunakan kawat aluminium. Nah, itu hasilnya. Hasilnya seperti ini, sempurna. Oke, sudah agak dingin.
lebih kuat dari plastik steel. Kita pasang nepel untuk cek bocor dan pengisian freon. Oke, sekarang kita lakukan cek bocor. Siapa tahu dalam pengawasan ada yang bocor. Bocor habis. Kita cek bocor dengan tekanan 100 PSI. Bocor kok. Vakumnya udah -30 belum? Mana? Belum, udah tunggu lagi. -30. Saatnya si freon. Buang freon dari selang. Hidupkan kulkas. Oke, pelan-pelan kita tunggu. Udah ada tambahan kondensor. Freezer kecongkel pakai obeng. Oke, dengar suaranya. Dalam proses pengisian. Pelan-pelan. Oke. Kita lihat perbandingannya. Sekarang 19 derajat dalam masih proses pengisian. Sampai ya nungguin ya.
Mil kita rasakan, nah ini sudah panas, jadi pengisian sedang berjalan dengan sempurna. Derajat standar untuk kompresornya 46, bagus. Lagi kawan-kawan, apakah sudah ada perubahan? Nah, sudah agak bersalju, -5. Nah, -5 sudah dingin, -5. Nah, sudah. Ya, -9. Kerusakan freezer es tidak dingin karena kecongkel setelah lakukan penambalan, dan itu jadi caranya menambal aluminium rak freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.